Kementerian Pertanian bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar cabai merah dan bawang putih di 22 titik pasar yang berada di wilayah Jakarta. Operasi pasar dilepas secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi dengan Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian beserta sejumlah pimpinan stakeholders dari PT Food Station Cipinang Jaya dan BUMD DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, operasi pasar ini bertujuan untuk mengendalikan harga cabai dan bawang putih. Agung juga menyampaikan sedikitnya 20 ton cabai merah siap untuk digelontorkan dalam operasi pasar tersebut. Operasi pasar secara bersama-sama yang tujuannya adalah untuk mengendalikan kenaikan harga bawang putih dan harga cabai. Jadi ini kita lakukan memang rutin. Sudah kita lakukan rutin bahwa setiap ada kenaikan di pemerintah hadir. Dalam peluncuran operasi pasar yang dilakukan di Toko Tani Indonesia Center atau TTIC Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi gerak cepat Kementerian Pertanian dan berharap melalui operasi pasar ini, warga Jakarta mendapatkan pasokan bahan pokok secara stabil dengan harga yang wajar. Bagi kami, paling penting adalah para ibu rumah tangga, keluarga-keluarga di Jakarta bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil. Karena itu kami mendukung sekali operasi pasar yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian pagi hari ini, di mana 22 pasar dijangkau. Kami sendiri di Pemprov DKI melalui Pasar Jaya dan Food Stations memasok kebutuhan pokok, dan operasi pasar dilakukan secara reguler di 88 pasar oleh PT Pasar Jaya.